Ya, saudara, sekarang kami ajak Anda untuk memantau informasi seputar pergantian malam tahun baru 2024. Nah, perayaan malam tahun baru di Bundaran HI tadi malam dipadati warga. Kehadiran warga dihibur sejumlah atraksi di antaranya drone show hingga video mapping. Berikut suasana kemeriahan perayaan tahun baru 2024 bersama reporter Agisha Febila. Masyarakat yang berkumpul di kawasan Bundaran HI menyaksikan malam pergantian tahun yang keren dan seru banget. Ini di belakang saya juga acara masih terus berlangsung di panggung hiburan. Dan tadi yang paling seru adalah saat adanya 3 lighting show bersamaan yang juga menjadi pertama kalinya diadakan dan ditampilkan. Ada drone show, diterbangkannya 500 drone secara bersamaan dan membentuk karakter yang unik dan legendaris di Indonesia, salah satunya seperti Gatot Kaca. Lalu tadi juga di air mancur Bundaran HI ini adanya penampilan water mist. Lalu juga ada video mapping yang gak kalah kerennya. Dan memang pada acara malam pergantian tahun-tahun ini, Pemprov DKI juga mengadakan dan bekerja sama bersama sejumlah stakeholder untuk menyajikan acara yang menakjubkan, yang rame banget. Adanya 12 panggung hiburan yang tersebar di sejumlah titik di kawasan MH Tamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dan salah satu pusat acaranya ada di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Selain itu, masyarakat yang datang ini tentunya juga berantusias sekali menunggu malam pergantian tahun bersama-sama dan memasuki tahun 2024 ini dengan sukacita dan senang dan tentunya antusias. Tentunya kita juga berharap tahun depan ini bisa acara lebih keren lagi yang pastinya kita tunggu-tunggu. Sampai jumpa, sampai bertemu di tahun baru 2025. Saya Agisa Febila, Ahmad Teguh dan Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta.